Ya, pemirsa, KPU Tanjung Barat tidak membuat quick count atau penghitungan surat suara secara cepat bagi 3 paslon Bupati Tanjung Jabung Barat. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua KPU Tanjung Barat, Muhammad Rum. Meskipun pencoblosan telah usai, namun tahapan pilkada serentak 2024 masih cukup panjang. Salah satunya pleno rekapitulasi tingkat kecamatan hingga kabupaten. Namun KPU Tanjung Jabung Barat tidak melakukan quick count atau perhitungan cepat. Ketua KPU Tanjung Barat Muhammad Rum mengatakan bahwa hal ini menurutnya ini telah sesuai regulasi dan sesuai aturan. Pihak KPU akan melakukan pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan yang akan dimulai pada tanggal 29 November mendatang. Nantinya akan dipusatkan di kantor camat masing-masing dan rekapitulasi tersebut dilakukan oleh PPK tingkat kecamatan. Namun KPU tetap monitoring secara melekat dalam proses rekapitulasi perolehan surat suara. Sementara itu, untuk diketahui, berdasarkan data dari tim tabulasi data internal UAS Katamso, pasangan nomor 1 Ustadz Anwar Sadat Katamso unggul telak dari paslon nomor 2 Cici Buklis dan paslon nomor 3 Hairan Amin. Ini berdasarkan data hasil hitung cepat dari data C1 Pledo di setiap TPS pada 13 kecamatan di Kabupaten Tanjung Barat. Total suara sah 166.284, dengan suara tidak sah 5.480 suara dari total daftar batas pilih atau DPT 236.997. Kadang data kita tidak ada quick count di KPU, kita ada nanti pleno, kita rekapitulasi secara berjenjang. Dan nanti kita rekap di tingkat kecamatan, di PPK, nanti selanjutnya nanti kita rekap di kabupaten. Berarti jadwalnya tanggal berapa tuh Bang? Kalau untuk rekap di kecamatan itu 28 November sampai 3 Desember. Berarti kalau yang sekarang nih hasil quick count ini itu memang dari mana tuh Bang? Kalau kita nggak tahu tuh. Kalau kita nggak ada, karena KPU belum mengeluarkan. Secara resmi nanti setelah kita putuskan dalam rapat pleno hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, itu baru nanti kita secara resmi nanti mengumumkan dari hasil pemilihan suara itu. Berarti jadi, pada gubernur ya, untuk bupati ya, bupati ya. Kalau untuk gubernur itu nanti provinsi ya, rekap di provinsi. Mungkin dari kemarin ya, waktu di hari pencoblosan itu, alhamdulillah itu berjalan lancar dengan aman. Pada kendala yang sama. Kita pleno di tingkat kabupaten itu di mulai 29 ya. 29 November sampai 6 Desember itu kita untuk rekapitulasi untuk tingkat kabupaten. Sementara sekitar 65.233 atau 28% masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Adapun perolehan suara masing-masing paslon, yakni paslon nomor urut 1, 93.083 suara atau 55,84%. Paslon nomor urut 2, 53.629 suara atau 32,34%, dan paslon nomor urut 3, 19.582 suara atau 11,82%. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.